Assalamualaikum dan salam sejahtera para penonton. Bertemu kita lagi dalam segmen Kreatif Koko ya. Jadi untuk hari ini ya, saya ingin menunjukkan kepada para penonton bagaimana nak menghias kek ya menggunakan coklat. Coklat yang saya gunakan di sini adalah coklat paste ya. Resipi dia adalah 1 kilo coklat yang telah dicampurkan dengan 300 gram sirap glukos dan dicampurkan dengan 120 gram gula yang telah dididihkan bersama 80 ml air. Kita campurkan ke semua bahan ini dan kita kacau sebati dan kita biarkan semalaman. Sebelum kita nak tutup kek kita dengan paste kita ini, kita perlu siapkan kita punya kek dahulu. Kek yang saya gunakan di sini adalah kek mentega ya. Kita perlu sapu kek dengan jam sebagai gam . Di sini saya menggunakan gula icing sebagai penabur dia agar dia tidak melekat ya dengan meja, dan kita canaikan dia. Kita gelik itu para penonton sehingga ketebalan dia lebih kurang 1 mm ya. Terus saja kita angkat paste kita tadi dan kita letakkan di atas kek kita. Kemudian kita kemaskan dia. Seterusnya para penonton kita perlu potong yang lebihan dia. Di sini saya menggunakan coklat putih dan kita gelikkan dia menjadi halus begini. Kita buat satu lagi menggunakan paste yang coklat gelap pula. Kita hanya pintalkan dia seperti tali . Kita pusingkan dia di tali begini. Kita gamkan dia dengan coklat. Okey. Lilitkan dia di bawah. Sekarang saya nak tunjuk bagaimana kita nak buat coklat marble pula. Perhatikan penonton. Di sini saya menggunakan penerap yang berbentuk bunga kecil begini dan kita terapkanlah. Seterusnya, sekali lagi saya gamkan coklat kita ni tadi. Kita naikkan kuntum yang kedua di atas kuntum yang pertama tadi. Dan kita tekankan dia sedikit. So kita boleh letakkan ataupun gamkan dia di atas kek kita tadi. Yang di tengah dia kita menggunakan coklat putih . Di sini saya menggunakan penutup ataupun penapis . Apa yang perlu kita buat? Kita hanya tekankan dia melalui penapis ini sehingga dia terkeluar . Begini. Dan kita hanya perlu ambil dia sedikit dan kita letakkan di tengahnya. Sekarang kita nak buat daun dia pula. Untuk membentuk urat-urat daun ni, di sini saya menggunakan getah silikon yang berbentuk bunga begini. Kita hanya letakkan dia di sini, di tengahnya, dan kita hanya perlu tutup dan tekan dia sedikit. Seterusnya, kita bolehlah lekatkan daun-daun yang telah kita buat sebentar tadi. Beginilah hasilnya para penonton ya, kek mentega kita yang telah kita hias dan kita gubahkan dengan paste coklat. Harapan saya agar para penonton dapat mencubanya sendiri di rumah. Dan semoga kita bertemu lagi di episod yang akan datang dengan banyak lagi kreatif-kreatif koko yang akan saya tunjukkan.